Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan menjelaskan masalah vibrato di harmonika. Oke, yang pertama kita kenali dulu apa itu vibrato ya, pengertiannya. Ada sebenarnya di dalam dunia musik untuk masalah vibrato ini dari dulu sudah banyak diperdebatkan ya masalah vibrato. Ada yang namanya temannya si vibrato ini namanya tremolo. Dan dua sejoli ini sebenarnya ya memang sangat-sangat mirip ya. Konsepnya itu hampir ya kurang lebih mendekatilah seperti itu. Nah, untuk yang ini vibrato, kalau menurut saya pribadi, vibrato itu adalah turun naiknya frekuensi ya. Jadi frekuensi nadanya maksud saya. Dan kadang juga bisa dibilang adalah, kalau saya sendiri, antara dua ya, turun naik nada ataupun intensitasnya. Yang saya maksud intensitas ini adalah power. Nah, kadang pelan dan kadang keras. Nah, itu kalau definisi vibrato menurut saya pribadi. Mungkin untuk pemusik yang lain mempunyai pengertian vibrato sendiri-sendiri ya. Nah, kalau tremolo menurut saya adalah getaran yang terjadi antara selisih antara dua nada yang berselisihan ada antara frekuensi dua nada yang sangat sedikit selisih frekuensinya. Nah, itu menurut saya untuk yang pengertian tremolo. Jadi untuk vibrato dan tremolo saya seperti itulah pengertiannya untuk saya pribadi. Mungkin untuk pemusik lain agak beda ya. Mungkin ada yang terbalik nanti pengertiannya. Tapi enggak apa-apa, itu hanyalah masalah pengertian ya. Hanya masalah konsep. Nah, yang penting kita itu main musik dengan yang kualitas ya, bukan sembarangan. Jadi, okelah konsep kita mempunyai konsep yang berbeda-beda, tapi perlu diingat kita membuat musik yang berkualitas, bukan hanya masalah konsep. Oke, itu dulu. Nah, masuk kembali ke vibrato. Bagaimana cara membuat vibrato di harmonika? Ada beberapa versi ya untuk vibrato yang saya pribadi gunakan. Yang ini akan bersangkutan dengan lubang ya. Bersangkutan dengan arah angin, artinya tiup dan hisap agak berbeda. Kemudian ada lagi nanti yang bending ataupun gak bending. Nah, ada beberapa versi ya untuk vibratonya yang bisa kita lakukan untuk harmonika menurut saya pribadi ya. Oke, yang pertama untuk tiup. Oke, yang untuk tiup pertama vibratonya adalah dengan konsep intensitas. Nah, kalau saya untuk tiup adalah intensitas. Saya memakai intensitas. Jadi seperti ini. Nah, misalnya saya tiup lubang 4 ya. Intensitas yang saya maksud adalah banyak dan sedikitnya angin yang saya tiup, yang saya berikan ke harmonika. Ya, jadi saya tiup, kemudian saya kurangi sedikit angin yang saya tiup, kemudian saya tiup lagi agak keras, kemudian saya kurangi lagi, saya tiup lagi seperti itu. Seperti itu. Itu untuk tiup. Ya, jadi jatuhnya ke intensitas. Nah, kemudian bagaimana dengan yang hisap? Nah, yang hisap ini ada
ada yang pertama adalah saya memakai yang namanya perubahan frekuensi. Artinya, saya kalau vibrato dengan lubang yang dihisap, artinya saya sedikit membending nada tersebut di lubang ini, misalnya di lubang 4 misalnya. Misalnya di lubang 4 ya. Atau lubang 2 yang lebih kedengaran. Ada sedikit bending yang saya lakukan pada saat frekuensinya turun, itu saya lakukan bending. Cuman bending yang saya lakukan adalah bending di tenggorokan. Jadi itu sebenarnya bukan niat saya yang sengaja membending, tapi tenggorokan saya yang kayak ini buka ya hisap ya, kemudian enggak penuh tutup seperti itu. Jadi kayak buka sedikit gitu kan, sedikit saja anunya, apa namanya, pembukaannya. Habis dibuka, angin masuk, kemudian saya tutup sedikit. Enggak tutup rapatnya kalau tenggorokannya. Kalau rapat seperti ini bunyinya. Kalau rapat itu putus-putus. Itu yang langsung seperti itu tenggorokannya. Kalau saya enggak, agak rap, belum tertutup penuh. Nah, seperti itu. Kalau saya lebih keras lagi ya, kedengaran tuh bendingnya. Kedengaran kan tuh? Nah, tuh bendingnya. Itu masalah vibrato. Sebenarnya bisa saja untuk pribadi masing-masing berbeda ya konsepnya, nggak apa-apa. Saya cuma menjelaskan teknik yang bisa dipakai. Kemudian ada lagi teknik yang memakai huruf K, ya K kambing ya, bukan H. Nah, jadi gini, vibratonya yang terjadi adalah putus-putus. Contoh yang tiup, kemudian yang hisap, itu adalah K. Jadi yang namanya huruf K ya, pangkal lidah kita menempel ke langit-langit. Menempel ke langit-langitnya. Jadi huruf K, 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 K. Seperti itu. Nah, itu untuk yang memakai huruf K. Ada juga versi lain yang memakai huruf T. Ya, tapi untuk yang huruf T ini biasanya paker ya. Huruf T, huruf D. Huruf T atau D ya, karena ambrosurnya mirip huruf T atau D. Biasanya ini adalah pengguna paker yang memakai teknik ini. Tapi coba ya dengarkan ya. Akibat dari kita menciptakan ambrosur huruf T atau huruf D, itu mengakibatkan lidah kita berada di ujung, atau berada di apa namanya, di ujung apa nih, ujung mulut ya, dan itu mengakibatkan nadanya itu tipis. Ya, maksud saya yang nadanya tipis itu seperti ini. Bandingkan dengan yang seperti ini. Saya kurang tahu ya, entah kedengaran, entah ketangkap sama audio saya kurang tahu. Cuman nada tipis dan nada yang besar itu kedengaran ya, untuk akustik. Saya kurang tahu, entah bisa audio saya bisa menangkap itu. Yang jelas, kalau misalnya saya contohkan yang mana yang besar atau yang mana yang tipis, seperti ini contohnya. Yang lebih gampangnya adalah di chord. Misalnya saya tiup, ini yang tipis.
kemudian pelan-pelan membesar. Nah, ini yang masalah yang huruf T dan huruf D tadi, karena lidahnya di ujung menutup resonansi yang seharusnya harmonika ciptakan di dalam mulut kita. Nah, resonansi ini yang seharusnya ada pada dalam mulut kita ketutup oleh lidahnya yang mendominasi ke depan. Nah, ini yang lebih yang negatifnya ya, kalau kita memakai vibrato untuk T dan D. Nah, kemudian teknik berikutnya adalah bagaimana saat bending. Bagaimana menciptakan vibrato saat bending? Ada beberapa cara. Ada dua cara ya sebenarnya yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah konsepnya sama seperti saya tadi, turun naik frekuensi. Ya, dalam artian bending ini, misalnya kita bending di lubang 2. Bisa kita turunkan lagi bendingnya. Atau kita naikkan. Ya, sama saja turunkan atau naikkan. Turunkan atau naikkan sama. Jadi kita memainkan frekuensi. Frekuensi ya. Kemudian yang kedua adalah intensitas. Nah, sama konsepnya, tapi untuk intensitas ini cuman ada beberapa orang yang sering memakai intensitas ini. William Clark kalau nggak salah namanya ya, William Clark kalau nggak salah namanya, lupa saya nama beliau. Biasanya pemain ini memakai vibrato yang yang vibrato intensitas, biasanya di blow, tiup, bending tiup. Misalnya lubang 10 biasanya. ini belum disetting untuk lubang tinggi ya, punya saya. Jadi untuk lubang 10 misalnya, dia memakai intensitas, tapi ini misalnya lubang apa yang bisa dibending, lubang 8 ya. Jadi intensitas, kemudian kita bending. Nah, seperti itu. Bending. Seperti itu. Jadi ada beberapa orang memang yang khusus ya, orang khusus yang memakai vibrato bending tapi dengan intensitas ya, dia memainkan intensitas vibratonya. Karena memang agak gimana ya, kalau vibrato yang bending itu, contoh misalnya di lubang 2 misalnya. Agak gimana ya suaranya seperti itu, enggak natural lah, kurang natural, bukan enggak natural. Misalnya lubang 2 bending lagi. Nah, itu intensitas. Kayak semacam kayak ketutup nadanya itu kayak kurang nyambung lah, pokoknya kurang natural nadanya yang keluar. Kalau bending dengan vibrato bending juga ya lebih natural lah keluar nadanya. Seperti itu ya. Nah, masalah vibrato, mungkin masalah vibrato ini sama seperti penyanyi, sama seperti pemain alat musik yang lain, misalnya biola, misalnya gitar ya, yang bisa memainkan vibrato membutuhkan latihan yang cukup panjang untuk masalah vibrato. Maksudnya adalah kita sama kayak penyanyi itu, dia bisa nyanyi, bisa
menirukan contohnya, tapi membiasakannya dan mengaplikasikannya ke semua lagu yang dimainkan itu membutuhkan waktu, membutuhkan pembiasaan. Karena memang otot kita di apa namanya butuh semacam penyesuaian dengan program baru ya. Program baru yang dia masukkan ke dalam otak kita, jadi otot butuh penyesuaian seperti itu. Ya. Kemudian masalah vibrato ini, oke, mungkin ada beberapa orang yang biasanya pemula ya menganggap bahwa wah-wah tangan ini vibrato. Bisa saya bilang ini adalah bukan vibrato ya. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin ada beberapa orang yang bisa bilang ini hand vibrato. Mungkin ya untuk harmonika ya. Cuman kalau untuk harmonika fungsinya wah-wah ini ini adalah mengubah timbre. Jadi bukan intensitas yang dimainkan, bukan nadanya yang dimainkan, tapi timbernya yang dimainkan. Saya kurang tahu apakah ini bisa disebut dengan vibrato, tapi untuk saya pribadi bukan. Ini adalah wah-wah, seperti biasa wah-wah ya. Wah-wah seperti itu. Ya mungkin ada beberapa orang yang sering memakai wah-wah, tapi sebenarnya fungsinya bukan untuk vibrato ya. Jadi setiap lagu mainkan, mungkin untuk kayak semacam lagu Campfire misalnya bisa ya, karena memang musiknya seperti itu. Cuman untuk blues ini hanya untuk mengubah timbre suaranya, gelap kemudian terang. Gimana ya, lebih dark lah suaranya kalau seperti ini ya, lebih resonans lah suaranya, lebih gelap, lebih berisi suaranya. Dari kalau yang lepas ini lebih terbuka ya, projection ya, apalah itu namanya, lebih ke projeksi. So, kalau ada juga yang megangnya seperti ini ya, ini lebih projeksi lagi karena terfokus dalam satu lubang ya, seperti ini. Kalau ada yang main tangan seperti ini, itu lebih membuka lagi pas apa namanya resonansi suaranya lebih luas lagi. Nah, kalau yang seperti ini adalah bentuk yang lembut, warm lah, lebih hangat suaranya, lebih gelap seperti itu. Jadi ini adalah masalah timbre, bukan intensitas, bukan perbedaan frekuensi ya dalam kurung tremolo, dan juga bukan perbedaan nada ya, seperti itu. Nah, oke, untuk penjelasan vibrato kali ini sampai di sini. Salah hilaf mohon maaf. Sampai jumpa video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.